Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Okey, selamat datang guys. Selamat datang ke Warriors Animation Challenge guys. So, welcome. Okey, untuk Warriors Animation Challenge ni, kita orang akan cabar Warriors untuk animate berdasarkan tema yang telah diberikan kepada orang. Kita cabar orang. Ha, tengok orang berani ke tak, wey. Bring it on. So, berdasarkan tema, so satu tema, kita orang cabar 3 Warriors untuk animate eh. So, yes. Untuk hari ni punya episod, kita ada 3 Warriors yang akan menyahut cabaran Warriors Animation Challenge ni. Yeah! Tak nangis-nangis. Sorry guys, ada kambing pula kat sini. Okay, untuk Warriors yang pertama, kita ada Django. What's up guys, I'm back. Jenggu. Yang kedua, kita ada Zarif Basri. Halo, I'm new here. Zarif. So, yang ketiga seterusnya, kita ada Mo Azli. Hello guys. Mo Azli di Bubleji. Okay. Dan moderator korang untuk hari ni adalah saya lah. Siapa lagi kan? Dah saya cakap pada awal tadi. Alamak. So, nama saya Iqbal Ikubaru. Wow. Oriental. Yes. Ke kucing oh. Kucing. Meow. So, okay. Sebelum kita start lah, aku nak tanya sikit korang eh. Django, Zarif dengan Muaz ni. Yes. Apa yang korang rasa, macam mana perasaan korang eh, bila korang dicabar dengan tema hari ini? So, tema tak tahu lagi. Tema tak tahu lagi. Perasaan korang apa? Memang so, tercabarlah. Memang tercabarlah si dia. Semua tercabar eh? Cabar. Rasa so, benda kalau, baru. Kalau korang nak tahu, tema untuk hari ini adalah Dance Off, iaitu kita orang akan animate karakter Agent Ali berdansa. Ya yeah, guys, berdansa tahu berdansa. Ada kambing dah. Banyaknya haiwan kat sini. So, tanpa kita membuang masa lagi dan tenaga dan juga wang ringgit, marilah kita start. Ya yeah, guys, mari kita, ayuh kita mulakan. Ayuh. Let's get it. Animation. Challenge! Wee. Siapa first? Siapa lagi? Aduh. Oh, it's you. Guys, untuk orang yang pertama guys, kalau korang pernah tengok drawing mashup challenge tu, korang mesti kenal dengan Abang Django. Hi guys. Okay, so cerita sikit tengah buat apa ni, Jeng? Inilah namanya animation menggunakan software Maya. Okay, inilah karakter, saya pilih karakter Rosa. Pasal, okay, aku pilih Rosa ni pasal dia punya baju dia kot. Baju dia macam dancer punya type. Pasal macam nak add on aesthetic sikit, tambah topi. Okay, so sekarang tengah modeling topi. Buat sendiri? Yeah. Macam mana kau buat topi tu? Malas nak download, so buat je lah. Senang. You malas? Dia buat sendiri. Itu malas, level malas dia guys. Level malas dia buat sendiri. So yang ni kan biasa-biasa kalau kita nak start animation, kita kena cari ref dulu kan. Aku ada record tapi ref tu somehow tak keluar dekat recording screen. Ref apa? Referee? Reference. Yes, video reference untuk kita animate. Oh, reference. Animate kena selalu ada reference ke? Eh, kena. Depends juga kalau animation, kalau animator tu terror, tak payah reference lah. Tapi macam kita kena, reference ni macam lagi membantu lah kalau kita nak animate. Okay. So aku start animation, aku pilih video dancing shuffle, type kat YouTube, how to shuffle, keluarlah video tu. Wow. So, yes. Yeah. Amazing. So ni tengah start dengan intro Rosa, tengah nak start joget ni. Oh. So ni tengah proses blocking to the tapi bukan setahu aku kau punya style is straightforward kan, straight ahead. Straight ahead dia mula-mula blocking detail lah juga, terus aku rasa straight ahead kot, entahlah, tak boleh nak define sangat. Semua animator kan cara dia lain-lain kan.
So memang So kali ni kau tengah buat post untuk main post lah eh. Ah, nak dapatkan feel dulu dia punya course dia. So ni dia tengah nak apa ni? Dapatkan dia punya motion. So ni awal-awal aku tengah set dulu lah dia punya motion dia gerak ah. Tu dia tengah set up untuk ikut reference yang aku dah set. Reference tu dia joget shuffle. So ni dia baru nak start. Dia kadang-kadang kalau kita reference tak ada, kita kena berlakon sendiri. So kau ada berlakon ni? Ada, tapi sedihnya itulah video dia tak keluar. Ya Allah, kenapa tak ada? Guys. Itulah. So okay. Sekarang tengah proses layout yang layout blocking yang detail. So kalau nak nampak post-post yang pelik sikit lah. Sebab aku blocking satu-satu dulu. Macam dia punya pinggang dulu. Baru dia punya tangan, baru dia punya kaki. So kau cari timing untuk root dulu lah. Yes, timing. Itu yang aku nak cari tadi perkataan tu. Timing dulu. Cari tadi motion apa benda lah cakap kan. Timing sebenarnya. Timing tu salah satu principle animation lah. Kalau korang tahu animation ada 12 principle yang kita orang selalu tengok untuk nak start buat animation ni lah. Betul guys. Kambing ni sibuk lah. Dia dah start buat animation kaki tengah buat dia shufflings. Sampai tengah animate ni aku tengah shuffle kad sekali lah. So macam dapat feeling tengah shuffle. Animate sama shuffle? Macam ni kaki kat bawah meja gerak-gerak. Kalah di sini punya animator. Animate sama shuffle. My goodness. Satu lagi reason aku pilih karakter Rosa nak animate dance shuffle ni. Okay, aku pilih shuffle pasal senang lah dia punya kaki kan movement. Tapi aku pilih Rosa pasal kaki dia panjang. Panjang. Kalau pilih pun mudah. Tak nampak. Tadi kan nampak macam kaki Dexter Laboratory yang laju-laju. Kalau tu ambil pun munah. Laju lah kaki dia. Macam ninja. Okay. So sekarang dah tengah animate lebih detail sikit ke tangan pula. Tangan tu dah ada. Dah ada. Sama lah tangan pun dah ada animation tu. Dah ada upper body lah je sekarang. Upper body. Tadi lower body. Kira masa blog kau buat proses ni kau dah start facial punya expression ke? Aku letak satu je facial dulu, dia senyum. Just kasi tak ada nampak pelik sikit kan. Mata dia tak liar je kan. Macam expression lah. Maksudnya tu lah mood dia kan. Yeah, mood dia. Mood dia tengah happy. That's my life. Siapa dance stress kan. So yang ni pun kalau kau perasan ada macam blok kat bawah tu kan. Tu plane aku letak jadi ada macam tanah lah. So bila dia pijak tak ada tembus ataupun kosong kan. So kita boleh tahu step dia ngam kat tanah ke tak. Nampak kadang-kadang kalau kita animate dia akan terbang-terbang floating kalau tak ada tak ngam kat tanah. Ya, kita nak cari wake dia, kita kena ada dia punya contact lah kan. Itulah. Kita dapat dia punya nak senang nak nampak wake dia kan. Yes. Yeah, that's right man. Tapi itulah pasal ni pun first time animate joget. Kan macam kita pun selalu kat Jali kan kita animate macam lawan-lawan, animate macam berlakon-lakon, tapi ni first time animate yang benda macam joget and dance off ni aku rasa benda ni barulah kita dapat belajar body mechanic yang lain sikit, dapat belajar timing yang lain. Yeah, that's right. First time tengah tackle timing joget pasal dia ikut rhythm. Sekarang kita macam kita kena animate dance off, kita kena satu lagu. So lagu ni dia ada rhythm dia. So setiap post kena ngam dengan rhythm. Macam kalau dia main joget gitu je tak jadilah sangat kan. Betul. Kena ada lagu. Lagu apa tu? Jeng. Kita lagu Agent Ali ya. Lagu luar kau tak copyright. That's right guys. Yes, kalau nak buat konten-konten social media jaga-jaga copyright ya. Betul. Ni kau memang animate body dulu lah. Kamera kau tak usik lagi. Tak, aku memang kamera memang aku tak usik lagi. Kamera last. Pasal dia full body. Usually kalau dia dekat dengan kamera, aku akan tengok kamera angle dulu lah. Tapi kalau karakter ni full body, daripada jauh aku akan animate full dulu. Baru aku cari angle yang mana yang cantik lah. So aku usually approach animate dia punya pinggang dulu. Tu dia punya root controller lah kalau dalam animation punya terms. Baru aku animate dia punya upper torso, baru dia punya limbs.
Begitu ya. So daripada lower body, upper body, lepas tu baru facial, limbs, lepas tu baru camera. Facial biasa aku last-last. Oh, lepas tu baru buat kamera, lepas tu baru facial lah eh. Yes. Ya, oh, lain macam ya. Memang dahsyat lah awak ni. Itu pun tambah topi, just kasi ada mood lah. Kalau dia macam jogit-jogit, tak ada topi macam kurang feel dancer kan. Betul-betul. Macam stylo lah sikit, ada topi. Ya, yeah, come on lah. Dia macam siapa je pakai topi, tiba-tiba joget terus jadi lah joget dia. Apa? Macam akulah. Contract ni. Bila masa kau joget? Aku jalan tak macam joget dah. Takde. Ada lah sikit. Di tengah letak lighting. Tengah buat apa ni? Oh, lighting. Yes. Ni lighting ni kasi lagi mood. Biasa kalau, pasal kita tak render. Render tu kan bila kita finalize terus animation tu, kita render jadi output yang cantik kan. Tapi yang ni kita guna play blast. So aku guna lighting yang mana nampak nice je lah. Oh, untuk ada lighting pun ada principle dia juga kan. Yes. Tadi tu 3-point lighting. Ah, yang ni aku pakai 3-point lighting. Ada mid light, fill light dengan back light. Itu kira macam basic principle dekat lighting lah kan. Selalunya kan. Sesat sini ya pada anime challenge kan. Tapi biasa memang tak perlu pun sebenarnya lighting ni. Tapi letak kasi lagi feelings. Lagi sedap cantik. Sedap tengok. Itu underrated reason juga sebab kita tak render benda ni. So kita nak nampak cantik sikit, kita letak lighting lah kan. Kalau tak sekarang dengar nampak flat kan. Tapi bila letak lighting dia akan lagi nampak ada depth lah. Sekarang tengah animate jari dia, detailing. Kan dengan berapa lama kau buat benda ni? Macam kau personally lah kau buat benda ni berapa lama? Yang ni aku buat last minute. Pasal macam bila aku tulis nama kat challenge tu, lepas tu lupa pula, ada challenge lah. So last minute buat. So last minute buat, aku buat ni rushing jugalah. Dalam sehari setengah gitulah baru siap semua. Oh, sebab fokus, tapi okeylah fokus kan sehari setengah. Berapa second lah duration? Yang ni 8 kalau tak salah ke 5. Rambut dia mahal. Yang ni okay, pasal aku tak perhati rambut dia keras sangat. Pasal pakai gel ke tak tahulah kan. So aku tengah simulate rambut dia guna end cloth. Pasal dia tak ada rib rambut dia. Dia tak ada tulang. So simulations. Jadi ini part kelakar lah. Selalu pasal kita kalau buat rambut dia, dia macam trial and error. Banyak eksperimen. Kita tengok rambut dia jatuh lah. Melekat ke muka dia. Ini mula floating rambut dia. Dah keluar rambut dia. Selalunya kalau dalam agenali, kita pakai X-Gen. Dia macam simulation rambut betul lah gitu kan. Tapi ni sebab perik je. Pakai mesh. So kita buat simulation lah sendiri. Jenggo yang ajar benda ni. Tak ada, belajar gitu-gitu je. So yang ni pun rambut dia pun memang tadi trial error banyak, nasib baik tak rosak. Rosak. Nak buat pen tu tadi tapi lambat dah, tak apa. Ini tengah adjust lighting lagi, tengah letak spotlight saja pasal kalau macam joget kan mesti ada spotlight. Color-color sikit. Aku limit sikit, kasihlah gerak sikit. Keleng lah. Cantik Dah nak siap. Dah siap dah? Dia animation dah siap. So ni tengah just finalize. Kasi nampak cantik je. And done. Ni tengah boleh belas. Siap dah habis. Sini lah result dia. So ni final result. Dia tengah joget. Kau alamak. Bergerak-gerak. Rambut dia ada simulation kan. Itulah pasal tak nampak stiff sangat. At least ada, kalau ada tu dia macam tambah extra sikit. Extra ordinary lah sebab kata orang putih lah. Luar biasa. Smart. Bukan kelek-kelek. Jeng-jeng. Cikibum. Okay guys. Untuk Warriors yang seterusnya. Kalau korang pernah tengok juga drawing mashup challenge, pasti korang tak kenal dia ni sebab dia ni tak pernah masuk pun. Halo. Okay, warrior seterusnya adalah Zarif Basri. Yes, so, I am. Zarif Basri? Yes. Oh, kan, apa yang anda tersedari lakukan ni tekan kangkang ni? Macam Jenggo dia pilih shuffle kan. Aku sebab kalau dance ni aku macam suka lagi tengok break dance. So aku decide nak ambil break dance lah as tajuk dance aku nak buat. Lepas tu
video reference lah. Masa mula dapat ni aku banyak tengok video reference. Tapi bila tengok breakdance ni rasa macam nyesal pula ambil break apa dance kan, macam reference dia laju sangat. Aku tak boleh nak ikut. Aku dah pause video tu pun aku macam tak faham apa benda dia buat. So punya susah sebab video dia macam laju sangat. So end up aku decide tengok video step by step. Kira tutorial menari lah breakdance. Tak pasal-pasal belajar sikit. So belajar lah sikit apa semua buat breakdance tu. Lepas tu adalah rakam juga. Tapi cannot show. Kalau korang nak tahu dance dia ref diri sendiri ya. So apa yang Ali buat ni Zarif buat sendiri kot. Sebab insert video tu nanti ya. Takde. Dah hilang video tu. Akan datang. Sebab selalunya benda yang susah kita nak cari ref lebih elok kalau kita try berlakon kan lah. Kalau tak jumpa boleh cari ref. Macam contoh kalau nak animate kucing macam ni, kita nak je kucing kan. So cari ref kat YouTube ke, tengok kucing kat luar ke. Bila dia tadi kalau bunyi miau-miau tu. So kalau macam ni walaupun aku dah ada ref, dah belajar semua tu, lagi better kalau aku tahu sendiri movement tu gerak macam mana. Sebab ni memang banyak body mechanic, macam dia berpusing-pusing semua kan. So aku ada berlakon kan lah. So selalunya aku try buat lah breakdance tu. Lepas tu macam animation proses kan, layout, blocking, detailing, lepas tu polishing macam tu kan. Tapi aku nak cepat, so aku gabungkan layout dengan blocking tu sebab nak terus. Macam sekarang ni aku tengah buat layout dengan blocking lah. So awal-awal tu aku buat blocking tapi ada tambah in between sikit. Sekarang ni aku just letak apa tu, key post je lah. Post yang post apa? Post office kan? Yeah, post office. Okay. Lepas tu kamera pun aku pun tak buat kamera sangat. Aku just dalam idea aku nak, sebab aku banyak tengok video tu, dance tu macam lagi menarik angle dia. Sebab tengok reference dia juga, kamera dia lagi smart kalau macam low angle gitu kan. Aku letak kamera bawah lah macam tu. Kamera pun ada dia punya ni juga, apa reason-reason kenapa dia kena dekat bawah, kenapa dia ada dekat atas juga kan. Kalau dalam animation punya terms bila buat macam ni nak bagi nampak Ali tu macam lagi dominant lah macam tu. Biasa kalau kamera dari atas, dia subject matter akan dapat kecil dan kurang menarik lah kan. Tapi kalau apa, kamera daripada bawah dan low angle, dia akan dapat subject matter lagi fokus and besar and lagi Nampak lagi macam kuasa lah. Lagi macam dominant gitu, berkuasa, power macam tu. So itulah dia yang aku buat masa blocking tu. So apa tu, banyak kali kau try macam apa buat post-post ni macam ya, masa kau tengah acting kan, buat live tu kan. Even masa aku dah ada video reference pun, masa tengah buat ni pun sambil-sambil tu aku berhenti jap, turun macam try buat lagi sekali sebab aku nak faham. Nak tahu daripada mana. Kadang memang kaki gerak kan, tapi selalunya bila kau try buat something macam jalan, dia gerak dengan ada bahu ke apa, pinggang dulu sebenarnya. Kita bukannya bergerak tu angkat kaki je. Bila kita animate, animators pun boleh jadi berlakon ni. Dia connected bila lah every part dekat body kita connected kan. Bukannya satu part je kau kena gerakkan. Kira most of the part kau kena gerakkan lah. Yes. Itu lah. Kalau yang mana yang nak tahu, animation ni macam kalau korang main mainan, korang gerakkan dia satu-satu, tangan dulu, kaki dulu. Itu yang itu art of stop motion lah. Kalau korang gerak ambil gambar, gerak ambil gambar. Animation sama je lah, tapi dalam digital kan. Ni result lepas dah blocking lah. Aku buat step by step dulu. Stylo. Nampak dia punya apa, flow dia kan. Memang start kan lah Tukar baju. Aku berasa ni tukar baju eh. Lupa nak cakap aku buat tukar baju sebab nak buat dia macam swipe. Aku rasa style transform swipe macam tu kan. Keleng. Yang ni dah masuk dapat detailing. Detailing ni
kira aku letak in between lah. Macam tadi kan kita cakap letak key post kan. Lepas tu post in between nak fill out. Jadi yang hari tu memang key post lah semua. Yang tadi tu kira key post lah. Yang aku key rasa sampai habis. So lepas dah habis key post untuk semua baru kuat Semua animator dia style-style sendiri nak anime. Macam Jenggo tadi dia teruskan je. Macam aku aku kena nampak satu persatu dulu baru aku nampak apa aku nak buat. Dalam production, blocking key poses ni yang secara afdalnya, secara betul je lah kan. Macam kalau nanti nak hantar ke review, senang nak edit, nak ubah kan. Kira cara textbook lah. Kalau straight ahead, unless dah boleh terus buat bagus, dia kalau straight ahead, dia cakap kalau kena ubah, dia kena ubah banyak juga lah. Oh, betul tu. So, lebih untuk mengurangkan apa amendment yang banyak, so blocking lah eh. Biasanya juga buat blocking tu, contoh masa buat originally kan, bila kita dah siap blocking, kita tunjuk director. Lepas tu ada director kata, oh nak kena buat macam ni lah, macam ada idea lain ke apa kan. So tak banyak benda kan nak kena ubah kan. So dia lebih tersusun sikit lah macam tu. So macam cara dia Ikut animator tu sendiri lah. Macam macam aku sendiri, aku lagi boleh nampak apa aku nak buat. Sebab even yang aku buat ni, masa blocking ni dengan yang final lain, sebab ada lain sikit on camera, on flow lah. Sebab lepas dah nak dekat siap tu, macam baru ada idea nak tambah-tambah. Macam itulah macam sebenarnya. Macam tu lah. Macam tu. Lah, kita pun tak cakap macam tu. Macam tu lah. Itu sebab kena ada proses tu lah, blocking, lepas tu baru masuk detailing. Kau perasan kau ada guna squash and stretch lah untuk Ali. Salah satu principal animation is squash and stretch lah, mana karakter tu kalau nampak dia tengah swiping tadi, aku tarik dia punya kaki tu stretch. Macam kalau korang yang biasa tengok animation, biasa tengok Engine Ali, dia macam realistik sikit lah. Dia tak ada, tak banyak sangat yang macam stress-stress kan. So bila dapat tajuk macam ni, kira ada peluang nak push. Try something new push kan. So aku cuba nak buat animation yang macam stretching sikit lah. Dia walaupun nampak pelik dekat view pada perspektif, tapi dalam kamera dia nampak nice. Yang kiri tu kira apa yang nampak dalam kamera. Yang kanan tu working space aku lah. Macam tu lah. Kau dah letak lighting dah kan? Ada part apa? Proses lighting lupa rakam sebab kadang tengah nak macam, sebab ni buat dekat rumah, time macam free time. So tengah-tengah buat tu kadang tiba-tiba ada idea, so lupa nak rakam. Ada few part yang lupa nak rakam lah sikit. Lepas tu animation pun tu nak pergi tandas ke, boleh tertinggal recording kami lama kan. Kadang lupa aku tengah rakam, duk terbiar je dah berapa lama. Macam kau biarkan terbiar, hidup terbiar, kesian. So lah tak boleh terbiar. Jap. Apa? Okay, silakan sambung. Memang kau ni apa, push betul lah squash and stretch tu. Jadi setiap effect lagi bila dia tengah nak jump. Itu lah sebab aku ada tengok macam reference animation lain kat YouTube semua. Adalah macam semak, contohlah yang paling korang kalau pernah tengok Hotel Transylvania. Itu kan. Memang dia power juga lah. Dia punya stress kan. Tapi nak buat stress ni korang kena hati-hati sikit lah, sebab kadang kita nak elak disproportionate tu kan. Aku nampak terlampau pula. So kena dengan main. So ni result dia lah. Semai lah. Cantik tu. Cool. Memang power lah weh. Power. Wow. I try. Yeah. So itulah dia proses yang aku jalani. Semai tu. Zarek Sastri. Thank you. Makan. Aduh, okay Zarek.
Okay. Nice. Aduh. Get it, Asif. So, tanpa kita melengahkan masa lagi, kita akan pergi kepada Warriors yang ketiga, iaitu jeng. Eh, bukan jeng. Tidak orang. Muaz deliver. Muaz deliver. The best for last. Yes, the best for last. Muaz leave. Okay, Warriors kita yang seterusnya adalah Muaz leave. Okay, kalau korang pernah tengok YouTube channel Muaz leave, dia ada ajar basic animation kat situ. So, yeah. Kalau ada adik semua yang macam mana nak belajar animation? Macam mana nak belajar Maya ni? Ha? Autodesk Maya, macam mana nak belajar ni? Boleh tengok channel tu, Abang Muaz ada ajar. Ha? Jangan macam-macam. Ha? Alamak. Yes. Let's go, kita teruskan bersama Abang Muaz leave. Okay, mari guys. Okay, first kali aku nak minta maaf sebab gambar ni pecah. Wow. Aku pun pecah sikit ni. Tapi masa aku planning shot ni, dekat part aku ni beat dia laju tau, lagu dia. So dance yang paling sesuai dengan beat aku, aku rasa shuffle juga lah. Sebab shuffle dia paling, dia macam ni, dia lecah laju sikit kan. Ya, step dia ikut beat kan. Kalau nak buat yang macam robot tu, tak kena dengan beat aku. So aku pilih shuffle juga. Tapi aku ni shuffle yang feminine ni shuffle lah. Kau ni shuffle biasa lah, shuffle yang ni. Tapi yang kau macam jam style pun ada juga. Tahu dance punya style sebab aku bukan tahu sangat sedance. Jadi untuk aku, reference aku, aku jumpa kat TikTok. Ada channel TikTok juga kan, Muaz? TikTok animation. Aku macam nak tanya, nak tanya sikit, kenapa kau guna Chris ah? Kalau Chris, korang nak tahu siapa Chris sebenarnya, voice actor Chris, kita punya announcer, moderator kita. Yes. Chris. Oh, belanja dah. Ada lagi seorang. Ada lagi seorang. Tepat. Okay, mas. Body dia tak pendek sangat lah. Tinggi. Kalau aku ambil Ali, jarik dah ambil Ali. Lepas tu, Tapi kena lah, pasal bila shuffle kan dia lebih fokus kat kaki kan. Jadi kau ambil karakter yang tinggi and dia macam kena. Tapi kalau macam Ali pula, dia lebih ke breakdance yang banyak pusing-pusing. So Ali macam kena juga dia punya proportion dia. Kau ambil Chris ni basically sebab body proportion lah. Kena dengan aku punya dance style. Kau ambil Ali sebab tak orang ambil Ali. So ni agent Ali kan. Kalau korang nak tahu juga, kat Agent Ali The Movie, scene yang mamak joget-joget tu kan, background karakter joget-joget tu ada juga animation reference daripada Muaz Lee. Jadi ikut dia joget. Pernah menari Tamil. Insert guys. Menari Tamil Muaz. Jangan menari aku. Nanti kita post di social media ya, Muaz, kau punya joget tu. Okay. Kalau macam kau buat step blocking tu juga ke? Kau straight terus? Compare dengan macam Django kan straight ahead. Kau post to post. Aku ni dia macam mix dua-dua. Kalau aku tengok aku punya timeline, aku ambil macam frame 112 ke 142 kan. Aku buat dalam 2-3 key post, lepas tu aku terus letak in between. Yang kau letak benda tu apa? Yang plate yang ada macam kotak tu? Kotak bawah ni. Ni group selection. Tu yang kotak tu. Tak, bukan yang dekat tu kan, kaki dia tu. kaki Chris tu. Itu aku parking ni punya kaki, tak nak bagi sliding. Kena marking lah, so kaki dia steps tu, takut lupa. Kaki dia pakai auto ke manual? Tak, kotak tu. So aku ingat lah dia, last kaki dia tak kat mana. Mata Chris tu kena sensor dia? Tak, sebab mata dia macam mati, aku tak nak animate mata lagi. Aku letak spek dulu, sebenarnya aku tak nak letak spek lagi. Nanti kacau mood lah kiranya. Kau nampak mata macam tergerak. Tapi last aku end up buat juga aspek mata. Sebab dia nampak cakul. Cool kan? Nampak cool. Cakul lah, aku pakai mata. Cool kot. Cool. Dan namanya Ikul baru. Come on Tahu tak apa? Ikul baru ya? Nice. Tapi kau dah bukan dah berumur sikit, so ikul lama lah, tak ada barunya.
Too many pun. Buat ni dalam 2 minggu. 2 minggu? Kau buat ni dalam 2 minggu eh? Lepas jari buat seminggu, aku dah nampak dia punya progress. Tu aku macam dapat idea untuk kunti dia punya. Sebab aku kan lepas jari show aku. Aku dah dapat feel, aku start seminggu lepas jari. Aku tengok korangnya sikit yang aku jealous tu yang macam okay, aku kena buat ke, kau tak malas eh. Awal-awal tak nak buat. Aku start 3 minggu. Kira start awal lah. Sebab start aku way. Aku sendiri, aku ambil proses tu lama kan. Tapi so, bagi aku, dance ni memang susah. Kena ada reference tu. Sebab aku sendiri tak boleh dance tau. Kena ada reference. Dia kita nak pasal kita pun nak faham body mechanic tu kan. Kita tak boleh nak tengok sendiri. Kita kena tengok dancer sebenar kan. So kita kena tahu dia gerak apa, mana dulu, kaki dulu ke, badan dulu. Sebab aku saya tengok tutorial tu, sebab bila tengok video je sendiri, aku macam tak faham dia gerak macam mana. Sebab macam power sangat. Dia macam effortless dia orang gerak. So aku decide tengok video tutorial macam mana nak buat dance tu. Kalau shuffle ni kan macam boleh kita step-step macam tu kan. So kira boleh lah faham juga sebab kita selalu buat jalan-jalan, animation berjalan kan. Betul-betul. So Muaz buat lompat macam ni, kau ada acting lompat-lompat lah? Aku tak ada. Aku memang banyak. Aku tak ada background langsung pasal dancing. Ya Allah! Dengan jaring dengan jenggo, dia pernah dancing sebelum ni kan? Tak pernah. Mana ada. Kinja-kinja sendiri je, usahakan sendiri. Yes. Aku tengah-tengah meja ni macam benda aku buat. So background kau before ni apa Muaz? Kalau kau tak dancing? Kalau aku tak dancing? Dia lead kan? Kau tak dancing, kau kata tak ada background dancing. So background kau apa? Aku gaming. Gaming lah. Background dia grey colour lah sekarang ni. Kalau tak ada reference berlakon sendiri pun, kalau kau ada jumpa reference yang padu, yang boleh faham nak ikut, okay je, boleh je. Asalkan kena ada reference. Nak pula big reference aku kena tau dengan lagu. Lagu ni. Dia biasa reference cari video je lah. Tapi kalau yang acting tu untuk lebih memahami apa yang karakter tu nak buat lah. Okay. Begitu ya? Begitu ya. Betul tak Iqbal? Kalau korang nak tahu juga, Iqbal ni dia leader animator. Leader animator. Dia lah ajar kita orang tu. Dia lah leader kita orang. Jangan action tak tahu Iqbal. Kau tahu lagi banyak. Malu lah saya. Malu. Tak tahu sebenarnya dia paling power kat sini. Tak ada lah jangan sampai tu guys. Aku nak tunggu dia punya submission ni kang nanti. Tunggu. Saya ajalah seekor kucing. Kalau korang. Okay cerita Muaz. Lepas tu kau ada buat efek-efek juga kan Muaz? Belum lagi. Ni baru dekat pertengahan kalau kau tengok timeline. Lama tu aku belum buat banyak gila. Post dia sebab apa tu? Ada banyak. Yang macam kau cakap tadi sebab kau punya banyak beat kan. So kira setiap beat tu ada post lah kan. Dia ada banyak up and down, struggle juga lah nak buat in between apa semua. Kena counter lagi. Dia kira sebab lagi banyak post, lagi banyak kerja lah kau kena buat kan. Bagi tu ni one of challenging lah. Okay ni aku terus model spec. Sebab aku rasa spek tu kena, aku buat proper punya spek lah pula. Apakah expectation kau masa kau buat spek ni apa? Apa expectation kau buat spek? Swag? Apa spek ni yang orang panggil? Orang buat bila? Tak live. Tak tahu lah. Tak live eh? Tak live eh? Oh tak live eh? Oh yang dadadadadang da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 d
Sorry, aku tak pandai. Yang ni aku dapat idea yang bukan daripada reference. Baling spek. Oh. Ah, itu lah. Kita lepas dah buat, baru macam tiba-tiba ada idea macam tu kan. Mestinya kena follow 100% dekat reference kan. Macam masa buat agent Ali pun macam tu juga. Lepas dah hantar scene tu, nak tunggu macam Abang Zaid approve ke apa kan. Lepas tu macam tiba-tiba dia orang ada idea pula baru semua. Tak semestinya kita orang ikut
100% yang storyboard kasih semua kan. Ada tukar-tukar juga bagi idea sendiri pun ada juga. Effect ni betul. Kat sini baru aku masuk lighting dan effects. Effects part. Oh, tengok tangan dia. Itulah exaggeration. Itu yang exaggeration. Dia dari tepi nampak macam apa je tangan gemuk-gemuk kan. Tapi daripada depan kamera nampak nice. Kadang-kadang benda je tu boleh main pakai focal length kamera. Tapi lagi senang nak control guna ni je kan. Kita stretch je ke depan. Ya ni aku buat dia simulation rambut. Ni terima kasih dekat Abang Jenggo kita. Sensei Jenggo. Aku pun tengok YouTube Sensei YouTube. Lepas tu yang aku perasan lah masa kita buat ni, kita banyak tanya each other kan. Aku rasa benda ni even in animation lah, macam especially kau kena, tak boleh buat kerja seorang lah, kau kena tanya-tanya semua. Kira-kira korang macam bila dapat cabaran ni, korang harungi cabaran ni bersama lah. Yes, memang terbaik lah korang sebenarnya. Memang geris eh. Habis pun dah terapung dah. Ini apa dia? Tujuh production pun satu team kan. Kita kena depend on each other. Output muas. Okay, let's see. Output muas. Dia memuaskan ke tak? Okay, kita tengok. Muas. Yeah. Apa? Saya tepuk tu pun kau tak effect kan, style you. Power gila. So, itulah dia. Itulah cerita dia. Nice lah. Memang nice. So. Kalau korang nak tahu, Muaz pun juga macam ni lah in real life. So mari kita tengok bila dah compile 3-3 shot. Let's go! Pam! Oh lama. Jadi pun since kita tadi discuss sesama kan, kita memang daripada awal discuss nak kesambungkan shot-shot kita orang. Depan ni ada intro sikit. Kita nak dia buat intro sikit. Saja nak pasal nak kasi dia mood. Sebab ambil lagu panjang sikit. Wah ni memang bagus. Woohoo. Alright, gila aku rasa korangnya macam animation ni dengan masa yang korang buat macam power gila lah. Semua power. Semua macam apa, bila dah tengok sekali together nampak macam stylo, satu video yang complete. Memang kita plan pun nak buat macam tu kan. Kita ada plan nak buat apa tu dia panggil continuous motion untuk setiap shot tu. Kalau perasan start shot tu yang seterusnya lepas shot Jenggo ada macam bersambung motion dia tu kan. Jadi transition nampak smooth. So nampak tu pasal apa. Itu pun nasib dia. Lagu MPG dia macam krik. Sebab benda macam lagu kan, lagu rasa macam better lagi kalau ada gonti-gonti, macam best juga kan. Nama pun dance off. Kenalah dance off together. Dance off. So memang good job lah korang. Bagi aku korang memang dah berjaya lah menyahut cabaran ini dengan sangat baik. Yeah, boleh kata bukan. Nice lah. Terbaik aku lah. Power lah. Kita dance off in real life. Let's go. Let's go. Jenggu start. Yeah, tak apa. Aku dance macam yeah. Oh. So, buat aku nak try buat penutup lah. Okay, aku tanya perasaan apa je. Okay. Untuk korang tiga orang setelah aku nak tanya korang, apa perasaan korang waktu first dapat and tengah buat, and apa korang rasa bila benda ni dah siap and korang tengok gempak macam ni, so apa yang korang rasa lah. So kita mula dengan Jeng. Aku rasa puas hati. Aku rasa masa first tackle benda ni memang tak tahu sangat, tak ada idea. Pasal macam tadi aku cakap, memang workload tengah banyak. So otak tak fikir lagi untuk sahut challenge ni.
letak nama je dia nak buat, tapi bila dah tengok Zarif dengan Muaz punya content, baru aku cakap, tak boleh ni, kena buat agak ni. So bila, yeah, so bila buat tu pun macam dapat find out benda-benda baru lah, macam dapat experience macam apa animate ref yang ikut beat, yang ada ikut yang poses dia macam apa, dia macam ada meaning lah, macam bila dia post macam ni, dia sebenarnya pasal dia nak lompat ke post macam tu, dia macam banyak ya apa interacting motion lah, putar susah nak ada, ada reason lah maksudnya, ada reason, ada reason. Macam selalu kita kalau joget pun kita tak tahu joget betul-betul kan, kita main joget gitu, tapi kalau tengok reference joget yang betul, dia ada dia punya reason lah, dia buat macam post ni untuk sambung ke post sebelah, dia macam connecting tu yang bila animate tu ikut beat dia, macam bila dah siap rasa gempak lah, rasa apa suka tengok, cantik je. Yeah, memang terbaik. Okay, apa kata Zarif? Yes. Aku pula personally lah, aku masa tengok tajuk-tajuk yang diberi tu, tajuk apa lain tak tahu. Tunggu. Tajuk kita orang ni dance, aku macam uish, aku tak pernah animate dance kan. So aku decide why not lah kan, sebab kita orang selalu workload buat benda yang macam lebih kurang lah, macam berlakon ataupun lawan-lawan ke something like that kan. So why not buat something yang aku tak pernah buat langsung kan, sebab kata challenge kan, kalau challenge pun buat benda sama macam tak boleh challenge kan. So buat benda challenge lah, so masa buat tu takut lah juga, sebab dah berapa hari aku still tak faham-faham, aku tak boleh buat tak faham. Dia macam pening juga lah. Tapi kita orang ada juga buat macam satu malam kita ambil buat discussion ke, petang tu kita orang discuss macam mana kan nak approach ni walaupun Jenggo tak start lagi masa tu. Walaupun tak start, kita orang ada discuss sama-sama lah, macam mana nak tackle benda ni, apa yang nak kena buat tu semua. Benda tu membantu lah untuk aku sendiri nak teruskan buat benda ni. Lepas tu dia dah buat tu, makin lama makin buat, aku macam belajar. Lepas tu tengok reference dia ada satu sense yang aku rasa best lah buat benda ni, sebab dia tak ada terikat dengan macam skrip ke apa kan. Kita macam boleh buat kita boleh buat sendiri. So makin lama, mula-mula tak best, macam takut gila, tapi makin buat makin best. Dia pasal lain kan, dia lebih apa, dance, kita tak pernah animate dance and corridor, dia keluar confusion sikit lah. Selalu kita animate action dengan acting. Lepas tu macam aku nak buat dance macam ni pun lantak aku lah. Aku buat lain betul, ikut aku je lah. Betul aku buat ada semua, ada aku rasa banyak juga lah belajar dari shot ni. Macam Jenggo ada ajar macam nak buat simulation. Betul Jenggo ada terangkan juga lighting, Muaz pun ada tunjuk-tunjuk macam mana lagi elok ke kamera. Kita orang saling tolong each other lah semua. Tak ada memang tak ada buat sendiri-sendiri lah, tolong-tolong semua. Yes. Itu macam in the end aku sepuas hati lah dengan sendiri personally aku dapat buat macam tu, dengan bila dah compile aku rasa lagi better lah. Terbaik. Dah compile nampak sedap lah. So macam good job guys. So guys, get ready. So Muaz. Muaz Libi. Awal-awal tu sebenarnya nak ambil tema yang lain sebenarnya. Tapi dah penuh kau. Yang ada tu aku macam, dance macam menarik aku selalu buat. Tapi sebenarnya dance yang ni susah. Kenapa susah? Sebab yang aku buat tu dance TikTok je, yang biasa-biasa, yang mid body, tak ada body mechanic sangat lah. Dekat yang challenge ni full body shuffle pula kan. Wish, struggle mat. Lepas kan mula-mula macam tak happy sebab tak dapat tajuk yang aku nak kan. Tapi end up bila dah communicate, sebab senang communicate dengan dia orang ni, Haziq. Siapa tu Haziq? Pelik lah nama betul aku. Dia ada Discord apa semua. Macam senang. Tinggal tu dia orang bagi input idea apa semua. Macam menarik. Kita pun pilih lagu sendiri. Tapi sekarang nak lagu aku dia jali kan, sebab tak boleh copyright lagu. Copyright. Ingat dia copyright. Music soundtrack dari Azri Yunus ya, dengar-dengar di YouTube. Jadi makin lama kan,
mungkin daripada tak best tu ke best lah sebab dapat discuss sama-sama. Yes, yes. So maksud dia benda sometimes bila kita tak akan dapat always benda yang kita nak ah, tapi kita boleh ubah benda yang kita dapat tu daripada kita tak nak, yang kita boleh buat bagi jadi best lah benda yang kita boleh suka kan. Aku actually aku nak topik lain enggak, tapi aku terpaksa pilih ni pasal aku yang suggest. Oh ya ke? Patutlah. Pilih lain macam ya apa ni dia suggest tak pilih kan. Patutlah last minute. Alright. Memang nak dance. Right. So korang tu memang terbaik lah. Memang gempak bak hang lah bak kata Naruto Shippuden eh. Bak hang Okay okay. So so kepada korang semua yang tengah menonton ni, so apa korang punya, apa pendapat korang tentang challenge ni, korang boleh komen dekat bawah. And jangan lupa like, share, subscribe. Yeah, so kita akan berjumpa lagi di dalam Warriors Animation Challenge kedua. Musim yang mana musim pula? Alamak ni baru satu. Episode seterusnya. Yeah. Macam-macam guys. Okay guys. Alright. See you guys. Jumpa lagi di tahun depan. Tahun depan pula. Alamak. Sorry. Jumpa lah bila nak jumpa. Okay guys. Episode kena tak? Yes. Bye. Ciao. Ciao. Cuy, Lisha, cakaplah sikit kat kamera. Apa hal pula? Cepatlah. Komen di bawah apa yang korang suka tentang video tadi. Jangan lupa like video ni dan subscribe ke channel YouTube Ejen Ali. Jumpa lagi. Kamera tak rekod pun.